sudah men-set gitu mereka kampus Katolik University. Saya itu sih takutnya nggak boleh pakai jilbab, itu yang pertama. Terus kemudian gimana sholatnya nanti, kemudian saya tahu juga kalau orang Chinese biasanya di China mainland-nya sendiri itu toilet itu nggak ada airnya ya Bu ya. Saya jadi bingung ini cara membersihkan dirinya gimana ya gitu, tahorohnya kalau kita gitu ya Bu ya. Cara membersihkan dirinya gimana ya, itu sih yang bikin saya sebelumnya overthinking gitu.